jadi undang. Tapi izinkan saya sekarang bicara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 pasangan Mahfud MD menjawab isu tak akur dengan pasangannya Ganjar Pranowo pasca pencoblosan Pilpres 2024. Sebelumnya Mahfud dikabarkan tidak berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo selama 4 hari. Mahfud pun ditemui media usai pengukuhan guru besar di kampus Universitas Indonesia Sabtu 17 Februari 2024 menjawab isu tersebut. Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Ex-Menko Polhukam itu lalu menjelaskan alasan kenapa tidak ada komunikasi dengan Ganjar selama 4 hari. Jadi undang. Tapi izinkan saya sekarang bicara 3 hal terkait pemilu. 4 hari terakhir saya istirahat sehingga banyak sekali wartawan kontak bagaimana saya dan mau apa. Saudara ini, saya mau apa? Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah. Yang kedua, saya bicara tentang dua hoax, yaitu tentang pemilu curang. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asy'ari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan, terbukti itu secara sah dan... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.